Parti-parti pembangkang perlu sedar bahawa usaha membangunkan negeri ini tidak boleh dilakukan secara bersendirian. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata, kemajuan dan pencapaian dikecapi Sabah pada hari ini adalah hasil usaha keras pentadbiran kerajaan negeri pimpinannya dengan sokongan dan kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan. Ini tegasnya berbeza dengan pendekatan parti-parti pembangkang yang memusuhi Kerajaan Persekutuan. Kita dalam UMNO, dalam BN, kita sentiasa dalam UMNO, kita sentiasa dalam BN. Insya Allah kita akan berjaya. Ini yang paling kita tahu. Pasal yang saya katakan, kita tidak malu, kita tidak takut, kita tidak gentar, karena kita ada bukti. PPR, coba ini, di Muhibar, 500. PPR Batu Putih, hampir 1.000. PPR di Batu Sapi. Ini semua untuk rakyat yang kita bangunkan, yang menanam belanja beratus juta ringgit. Siapa yang berikan? Kerjaan pusat. Tadi saya kap jalan Panbonyo, ini PPR. Begitu. Jadi dalam kata kita disimul bersama-sama dengan kerjaan pusat untuk kita bangunkan negeri kita Sabah. Beliau berkata demikian pada majlis sepakat membawa berkat di Kampung Sungai Batang Sendakan, di mana Ketua Menteri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga menyampaikan beg, buku dan alat tulis kepada kira-kira 250 murid sekolah rendah termasuk sumbangan wang tunai kepada 21 warga emas. Menurutnya lagi, kerajaan negeri yang diterajui Barisan Nasional selaku kerajaan bertanggungjawab dan proaktif akan terus membawa kemajuan yang diperlukan rakyat termasuklah penduduk di Kampung Sungai Batang dan sekitarnya. Hub pendidikan yang terletak di Jalan Sungai Batang dan bandar berjiran iaitu Pekan Muhibah, kata beliau, adalah antara bukti pembangunan yang telah dilaksanakan di kawasan tersebut serta sekitarnya. Ia juga disokong oleh penduduk-penduduk di Sungai Batang dan kawasan berhampiran yang mendapat manfaat daripada usaha kerajaan ini. Kami ini tergolong dalam golongan generasi Y yang menerima terlalu banyak transformasi kemodenan. Yang mana sebelum ini seperti hub-hub education yang ada sekarang ini tidak ada dahulu. Jadi kami ini, golongan kami ini amat-amat bersyukur dengan kepimpinan yang amat berhormat. Jadi kami sebagai golongan muda ini menyokong sepenuhnya perjuangan Kerajaan Barisan Nasional. Kita dari sini dulu daripada makcik lahir, sampailah setelah Datuk ini memerintah di sini baru merasakan jalan-jalan yang dibina. Dulu jalan memang tidaklah secantik sekarang ini. Kebenanya pusat-pusat pengajian di sini memberi juga banyak pekerjaan pada rakyat-rakyat kampung ini. Ya sangat memuaskan hati lah. Alhamdulillah kerajaan Tan Sri Musa Aman banyak menolong kami di kawasan kampung ini. Bantuan yang telah diterima bermacam-macam sudah. Seperti jembatan, jalanan, semua sudah ada bukti.